Wih, gelap bosku. Uyah, mengganas. Ayo, gas terus. Awas. Wih, lompok. Keadaan truknya langsung mati mesin bosku, namun udah diganjel ya, dan mati mesin bosku. Lalu bagaimana ini bosku? Spektor tidak sabaran. Pertemuan terjadi bersama tangki. Mau ngambil jalur kiri ya, dari apa si Manto ini bosku. Ini supir memanggil kernet. Ups. Awas, ada trailer. Gak sanggup bosku, gak sanggup. Gak sanggup. Mundur aja, mundur. Victor. Usuh, aduh laka, Peter baru, wah, hancur kali jam, aduh Peter. Oh, halo teman-teman, assalamualaikum, bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, tepatnya di tanggal 13 September 2023, bosku. Seperti biasa, kita sedang merekam aktivitas truk yang sedang menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini, ataupun kejadian di hari ini, bosku. Semoga bosku dimanapun berada, tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya, bosku. Video pembukaan kita. Satu unit truk khusus yang bermuat lihat ke bawah sana dua yang mengawasi truk ini sedang menanjak. Sepertinya truk ini sangat mengkhawatirkan sehingga dikawal dua kernet. Jangan lupa video kita ini di like dan di subscribe dan aktifkan terus notifikasi loncengnya. Dan kejadian yang menegangkan hari ini Bukit Kodok pun terjadi bosku. Mari kita saksikan bosku di video ini selengkapnya. Asapnya bosku. Wih, asapnya. Thank you.
habis napas. Gelap bosku. Oh ya, mengganas. Ayo gas terus. Awas. Oh ya Allah, meledak. Ya. Kematikan bosku. Riba. Keadaan truknya langsung mati mesin bosku, namun udah diganjel ya. Dan mati mesin bosku. Ini truk tangki menanjak bosku di cuaca yang sangat panas. Namun keadaan truknya masih tertahan ya. Langsung ngambil di cuaca yang sangat panas bosku. Kondisi videonya agak buruk sedikit bosku ya. Ini supirnya bersama temannya. Truk khusus coklat 190 PS kayaknya bosku. Truk legend juga ya. Ini diangkat kabin dulu bosku. Ayo kita bantu ya. Ayo. Ini diangkat kabin dulu bosku. Ayo kita bantu ya. Ayo. Udah masuk di dalam truk ya bosku ya. Ush, mengerikan bah. Thank you.
masih dalam liter itu bosku. Kabinnya bosku begitu cepat dan mudahnya ya. Ini dicoba lagi untuk menghidupkan mesin. Supir udah masuk. Yuk kita saksikan bareng-bareng ini bosku. Dan udah diganjel juga ya. Gas terus. Asap putih bosku. Ayo gas. Di sini semua menyaksikan bosku. Booster menurun bosku, ganteng-ganteng ini ya trailer UD Booster. Ganteng-ganteng UD. Up. Namun di bawah sana ada juga trailer menanjak 2 unit. Lalu bagaimana nih bosku? Tunggu dulu lah UD-nya, biar trailernya ataupun menurun aja terus. Trailer Hino. Bermuatan berat bosku. Ganteng ya. Trailer Hino-nya. Mom.
momen yang sangat langka bosku, di mana trailer menanjak dan ada juga trailer yang menurun udah booster. Dua unit trailer Hino bermuatan pagu ini bosku. Nabrak ya, nabrak kerdus. Jadi gimana nih bosku? Ops. Jalan sedikit tergendala ya. Trailer Hino melanjutkan perjalanannya, tadi sedikit ada terkendala, namun udah diberesin sama supir truknya ya. Tetap hati-hati bang ya, karena jalan sedikit agak terganggu karena kan adanya truk yang terkendala bosku. Dan trailer ini mau ngambil jalur kiri ya, udah di apa si Manto ini bosku. Selamat sampai tujuan bosku. Tadi udah sampai ke atas tanjakan. Sekarang orang ini kan satu toke bosku. Jadi ini mau ditarik, mau dipinggirkan ke sana. Dimana pemberhentian truk. Kalau di sini nanti kena kemacetan gitu bosku. Bisa menghalangi truk yang mau menanjak. Jadi sebelum dilanjut video kita ini tetap di share ya. Namun ini agak ada masalah kendala sedikit. Muter balik lagi untuk kawannya ya, sama-sama si coklat. Di sini ini sangat mantap sekali bosku. Kekompakan supir tua ataupun supir apa namanya, pengalaman banget ya bosku ya. Berjiwa sangat besar sekali demi kawan, putar balik dan satu toke gitu ya. Karena tadi berulang kali ditarik itu silingnya putus, maka dari itu mau disorong pantat bosku. Ya akhirnya udah muter ya. Persaudaraan sangat luar biasa bosku di tanjakan Bukit Kodok ini.
cerita supir truk Puso si coklat di tanjakan Bukit Kodo ini ya, tidak meninggalkan temannya di saat sedang kesusahan. Ya, akhirnya udah muter ya. Persaudaraan sangat luar biasa, bosku, di tanjakan Bukit Kodok ini. Cerita supir truk Puso si coklat di tanjakan Bukit Kodo ini ya, tidak meninggalkan temannya di saat sedang kesusahan. Lalu bagaimana ini, bosku? Speaker tidak sabaran. Pertemuan terjadi bersama truk tangki. Kericuan terjadi, bosku, di mana para supir tidak sabaran. Alhamdulillah ya. Dan
balik arah lagi bosku ya. Ups, hati-hati. Putar kepala lagi bosku. Melanjutkan perjalanan mungkin ya. Asapnya kemungkul bosku. Apakah kuat ini menanjak bosku? Legendaris Kuk Tangki asapnya. Asapnya bosku. Asapnya bosku. Semua pada gelap. Jang, habis pula napasnya bosku. Habis. Gas terus, jangan habis napas. Gas terus. Ini ada 2 unit lagi bosku. Macan. Bencana. Oke, 2 unit menanjak. Rombolan truk tangki berasap hitam dan tebal bosku. Kita coba zoom. Oh my god. Dan ini ada 2 unit truk baru. Trukino dump truk ya. Masih mentah. Oke, video penutup. Inilah tanjakan Bukit Kodok ekstrim pada hari ini. Bukit Kodok pun terjadi. Namun ini 1 unit truk Puso Victor. Dia nggak kuat nanjak kayaknya. Ups, mundur bosku. Ups. Awas. Ini truknya masih mengkilat, masih baru bosku. Lalu ini bagaimana nih bosku truknya? Truk Puso Victor. Hmm.
ada satu nitro Fuso Ren. Inilah keganasan tanjakan Bukit Kodok ya bosku ya. Pada hari ini, tepatnya di tanggal 13 September 2023. Victor ini pun mengambil jalur kanan bosku, untuk memudahkan Fuso Victor ini menanjak. Ini kita lihat bareng-bareng dan kita apalah ya bosku ya, kita doakan sampai ke atas tanjakan, yuk bantu doanya ya. Karena sepertinya truk Fuso Victor ini supirnya tidak membawa kernet. Ayo Pak, gas terus Pak. Ayo gas terus, gas terus, ayo, oke, gas terus Pak, gas terus Pak, ayo gas terus. Kutangki WGT Fuso Victor bosku, sampai bertemu kita di video berikutnya. Salam sejahtera bosku. Alhamdulillah. Ups. Apakah mengambil jalur kanan lagi nih bosku? 6x2. Ups. Keras 90 PS. Apakah habis napas bosku? Ayo gas. Gas terus. Gas terus bosku. Habis pula napas. Turun kernet, lompat. Lompat terus. Mengganas. Ganjal bosku. 190 PS. Oh. Oh. Astaga. Mundur aja, bosku. Enggak sanggup, bosku, enggak sanggup. Enggak sanggup. Mundur aja, mundur. Ini supir memanggil kernet. Ups. Awas, ada trailer. Coba dekati dulu ini bosku. Gak sanggup. Ditarik aja bang. Kalau gak mau ditarik apa? Turun pantat. Turun pantat.
Serong pantat kita stopkan. Oh, abang ini yang sering lewatnya. Ya, mau. Mau, biar di stopkan, bro. Biar kita stop. Ya. Ada jawaban. Ganjel kuat aja. Di sini kita sama teman-teman apa ya? Mau nyetopkan truk. Gas terus. Ternyata sudah bosku. Mundur dulu bosku. Ayo gas terus. No, bermuatan berat. Ush, kontrainernya gede, bosku. Oh. Ini paling gede kayaknya nanjak di Bukit Codok kontrainernya. Luar biasa sekali. Bukitnya juga ganteng. WT 1501. Tenggak bosku. Up. Bermuatan paku bumi dia ini ya. Tiba surya lagi bosku. Up. Mainkan. Dua unit. Ya, ini ada truk laka, bosku. Truk apa ini ya? Oh, Puso Tronton. Laka di mana nih ataupun rusak terkendala, bosku. Oh, ini dia juga rupanya tukang dereknya, bosku. Oke, hati-hati di jalan, bosku. Kayaknya nggak laka, cuma rusak aja ya. Sampai dengan selamat juga ke gudangnya dan diperbaiki, bosku. Car Puso, aduh laka, Peter baru, wah hancur kali jam. Aduh Peter, laka di mana bang Peter? Kontainer Hino bermuatan berat. Ush, kontainernya gede bosku. Oh. Ini paling gede kayaknya nanjak di Bukit Codok kontainernya. Luar biasa sekali. Bukitnya juga ganteng. Bawa kontainer dia bosku. Oh. Gas terus. Satu unit truk intercooler sama ada trailer Hino bermuatan besi kuning. Ups, ada juga truk tangki biasanya mau ngegas nih. Ayo gas! Gaskan terus! Oh, oh.
wakil supir truk tangki pantat merah. Scania bermuatan alat berat. Hino. Yes, ah. Main super jesa ini, Bang. Trailer. Menjelang maghrib, bosku. Ada trailer Hino. Dua unit ya.